Lihat ada hadis lainnya yang menyebutkan tentang keistimewaan surah Al-A'la adalah kisah tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang pernah menjadi imam, dan ketika mengimami salat beliau terlalu panjang baca suratnya sehingga terasa berat bagi makmum, sampai-sampai ada yang membatalkan salat. Bukan membatalkan salat, artinya menyelesaikan salat sendiri lebih dulu. Iya. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sallam Mu'adz ibn Jabal al-Ansari li ashabihi al-Isya." Kata Jabir bin Abdullah, Mu'adz bin Jabal al-Ansari, orang Ansar, pernah menjadi imam salat Isya dan dia pun memperpanjang bacaannya. Fatawwala 'alaihim. Panjang. Entah baca surat apa, mungkin Al-Baqarah, mungkin Ali Imran, dan surat-surat panjang. Fasalafa rajulun minna fasalla. Kata Jabir, ada di antara makmum, di antara kami yang sengaja ya nyelesain sendiri, atau dia keluar dari jamaah terus salat sendirian. Fa'ukhbira Mu'adz anhu. Terus Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tadi yang keluar dari jamaah terus salat sendirian. Faqala innahu munafiq. Itu orang munafik. Sungguh dia orang munafik. Maksudnya nifaq amal. Falamma balagha dhalika ar-rajul. Tatkala perkataan Mu'adz bahwa itu orang munafik sampai juga kedengaran ke orang tadi, ya, akhirnya dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang dikatakan Mu'adz tentang dirinya, bahwa dia dituduh munafik karena apa? Keluar dari jamaah terus salat sendirian. Dia sebutkan alasannya karena Mu'adz memimpin salat, ngimamin, baca suratnya panjang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam malah menegur Mu'adz. Apakah engkau ingin menjadi pembawa fitnah, wahai Mu'adz? Dia ini membuat orang lari dari jamaah. Idza amanta an-nas faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la. Iya. Kalau kamu menjadi imam, bacalah ya surat wasyamsi wa duha dan sabbih isma rabbikal a'la. Di sini Nabi menganjurkan untuk imam membaca surat sabbih isma rabbikal a'la. Ya, wal laili idza yaghsha dan seterusnya. Apa tadi riwayat Muslim ya? Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan dalil boleh bagi seseorang untuk menyelesaikan sendiri salatnya kalau dalam kondisi darurat. Iya. Dalam kondisi darurat. Misalnya dia mendapati imam bacaan yang panjang sementara dia udah gak nyaman, palanya pusing, mau muntah karena memang lagi kurang sehat, karena lagi masuk angin atau apa ya, atau kondisi-kondisi yang semisalnya dia rubah niatnya yang tadinya menjadi makmum kemudian dia gak jadi makmum, dia selesaikan sendiri gitu ya, boleh kata Syekh Utsaimin berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menyalahkan si makmum tadi, justru Nabi SAW menegur siapa? Imamnya yang kepanjangan pilih suratnya. Ya, kalau tak salah itu salat Isya. Di saat orang capek-capeknya pulang kerja, seharian sudah kerja, ya, udah pengen cepat istirahat, lah ini pas lagi sholat bacanya panjang. Begitu.
Tapi yang menjadi sisi pendalilan kita, Nabi SAW menganjurkan Mu'adz dan juga imam-imam yang lainnya dari kaum muslimin hendaknya tidak memperpanjang bacaan salat, ya khususnya di salat isya. Ya, tapi bacalah yang setara dengan sabbihi isma rabbikal a'la. Yang disebutkan tadi wasyamsi wa duhaha wa laili idza yaghsha, begitu ya. Hadza siratun mustaqim.